Oke semuanya, welcome welcome everyone, welcome to Rocky Dota. Dan kali ini kita bakal gacha Crown Vaultery Sertiga. Dari kesemuanya ini, gue pengen dapetin semua kecuali yang Ultra Rare. Karena Ultra Rare gue udah punya persona anti-mage. Jadi gue rencananya nanti untuk bagian kepala, pundak, lutut, kakinya anti-mage, gue pengen dapetin by beli di market aja, nanti gampang nih. Kita cek dulu kira-kira mau dapetin yang mana nih guys, yang mana nih yang mantap. SF kah teman-teman? Kalau untuk SF sih gue bagus sih, keren sih, gue suka sih, cuman kurang menyala MS effectnya, menurut gue kurang banyak guys. Kalau Ben juga keren nih, Ben konsepnya nih, bukunya gue suka banget nih, cuman overall gue jarang main Ben. Jadi ya Queen of Pain ini cantik banget, gue pengen banget, gue penasaran banget kalau misalkan QOP ini ya, yeah, dengan mahkota terbalik. Ini mahkotanya kebalik nih by the way nih, buat yang belum tahu nih, kalau misalkan QOP ini kita pakein arcana dan immortalnya, kayaknya bakal cakep sih guys, percaya sama gue guys. Sheesh. Mars. Nah, kalau Mars, gue nggak tahu coy, kayaknya kurang. Soalnya Mars udah banyak set yang bagus guys, tapi kurang ambience effect aja sih menurut gue. Tapi oke lah. Trend Protector, ini konsep ini kayak setnya mirip sama setnya Viper nggak sih? Gue sempet pernah lihat Viper konsep tulang-tulang begini nih. DP, ini set terbagus DP, cuman ambience effectnya agak kurang nih. Gue suka banget nih, nice banget. Konsep armor, full armor, ada uler-ulerannya. Ini kayak Pokemon Aerodactyl nggak sih ini? Bagus, gue suka nih. DP gue suka. Right, boleh. Kalau Visage juga bagus. Cuman gue bukan pemain Visage. Jadi ya, nah familiar tuh Lord. Lucu juga nih familiar nih. Alchemist sih bagus nih. Kurang ambience effect aja. Gue suka nih guys, Alchemist guys. Bagus, konsepnya kayak kesatria gitu. Belakangnya gendong raja, dalamannya ada jantungnya gini nih, gue liat-liat nih. Alright. Jakiro udah masuk di rare, nah ini nih. Coba semua setnya ada ambience effect gini nih, pasti gue bakal dapetin, gue bakal dengan senang hati ngoleksi semuanya guys. Oracle juga bagus, tapi ya bukan hero gue cuy, masalahnya cuy. Phantom Lancer wajib dapetin ya, gue bakal dapetin sampai very rare guys. Ada taunnya juga. Cuman untuk ultra rare nih, gue bakal cari di shop aja nanti nih. Harganya sekarang anti match ada di 900.000. 996.000, dan gue yakin bakal turun ya. Dalam beberapa hari ke depan bakal turun, dan beberapa tahun ke depan bakal naik. Percaya sama gue guys. Bundle-bundle kayak gini nih ya, satu set kayak gini full, itu pasti bakal turun, dan setahun kemudian, dua tahun kemudian, tiga tahun kemudian harganya bakal naik banget guys. Ini bagus buat kalian yang belum punya persona anti-mage ya. Tapi kalau misalkan kalian udah punya persona anti-mage nih, udah punya, mending kalian beli satuannya aja nih. Tunggu ada di market ya, tunggu ada yang jual nih, per biji gini. Dan yang terakhir, Baby Roshan. Ya, alright, gak usah terlalu berharap lah ya. Oke, teman-teman, kita bakal gacha. Kita buka 9 Tracer dulu lah ya. Kita purchase 9 Tracer, teman-teman ya. Wish me luck, boys. 9 Tracer, Crown Vault Tracer 3. Pakai teori apa nih kira-kira? Dapat rosan pensi bang? Nah, jangan dong. Gue mau buka teori pasrah dulu guys ya. 5 tris pertama, gak usah berharap, kita buka apa adanya aja ya. Mau dapet, mau enggak, feel free. Gas. Let's go. Tadi Cosmical. Relax ya, nggak mungkin Cosmical baru pertama kali buka ya kan, nggak mungkin. Tenang, Tracer pertama, kita buka Tracer kedua. Let's go. Masa iya ultarir. Jakiro. It's okay, Tracer kedua, Tracer pengorbanan, kita equip dulu guys. Let's go. Tracer ketiga. Oof.
Biasa guys. Di Dota biasa, teman-teman. Di Dota tuh biasa. 5 tracer pertama itu adalah tracer pengorbanan. Terkadang kita harus mengorbankan 3 tracer untuk mendapatkan yang kita inginkan di tracer keempat. Let's go. Jakiro. Ayo. Apalah arti 4 tracer kalau di teaser kelima udah jelas kita dapetin minimal rare, teman-teman. Let's go. Gua gak pernah gua seyakin itu. Minimal. Asyik. Oke. 5 tracer. Ya, 5 tracer sudah kita coba buka, teman-teman ya. Kita masih punya 4 tracer lagi. Teori tidak melihat, Bang. Boleh. Let's go. Infoin gua kalau dapat, guys ya. Infoin gua kalau dapat, guys. Gas, gua enggak lihat. Hap. Let's go. Mana nih? Nani? Kok gak dapet-dapet gua rare ini ya? Muka gaben kali ya? Kita pakai teori muka gaben guys nih. Hap! Nah gila. Minimal kita harus pakai orang dalam. Sedalam apa? Sedalam yang punya Steam. Let's go. Gaben, berikanlah aku. Teori klik-klik dari baby Rosannya, Bang. Klik-klik ini. Oke guys ya, karena kita punya 2 tracer. Jadi kita yang pertama kita buka biasa dengan cara klik-klik baby Rosan. Terus sisa lagi atau tracer kita coba teori skip ya. Kita belum ada teori skip sama sekali nih. Gas. Kita klik-klik dulu nih. Hap. Baby Rosan. Ih, keren banget ya Baby Rosannya, cuy. Gas. Baby Rosan. Baby. Ah! Langsung kita skip, teman-teman. Ah! Jakiro. Akhirnya aku mendapatkan Mujakiro. 5 tracer lagi, oke lah ya. Kita buka 5 tracer lagi, teman-teman ya. Sampai dapetin si Phantom Lancer, guys. 5 tracer lagi ya. Biar gue bisa recycle sama Mars nih kalau dapet nih. Karena Mars gue udah punya, coy. Oke, kita beli 5 tracer dulu. Yes. Lima tracer, baby. Let's go, teman-teman. Teori apa, guys? Teori display yang paling gue tidak inginkan, Bang. Gue paling gak pengen band kali ya. Atau trend protector nih. Band deh. Gue paling gak pengen band, guys ya. Karena gue tidak ingin band, kita gas. Iya, yeah, Kitty. 50 dari Zozoi. Zozoi. Halo. Dapatnya beneran yang gak gua inginkan, Nani. Wah, gila. Thank you, Zozoi. Walaupun gua mendapatkan yang tidak gua inginkan, tapi untung ada Zozoi. Bikin gua bisa happy, bisa senyum. Thank you, Zozo ya. Teori gacha sambil muter-muter. Let's go, everybody. Dapet. Let's go. Nice.
juta. Gila. Berkat siapa? Berkat muter-muter gua, Lil. Gila, gila, let's go. Muka siapa yang paling hoki, guys? Kita coba searching dulu, guys. Searching dulu ya. Manusia paling beruntung di dunia. Joan R. Ginter, 4 kali menang lotre. Nah nih. Joan R. Ginter, guys. Oh. Nah, boleh ya. 4 kali menang lotre. Buat yang terhormat Joan R. Ginter. Boleh kali Phantom Lancer. Lah, gas. Let's go. Phantom Lancer. Let's go. Ternyata kesimpulannya keberuntungan tidak menular, guys, ya benar. Kesimpulannya, guys. Wah, gila cuy. Teori hand sanitizer, bang. Wah, iya, karena gue nggak punya hand sanitizer, gue punyanya tisu basah Indomaret. Kita pakai tisu basah dulu, guys, ya. Kita bersihkan tangan-tangan kita dari kuman-kuman kesialan. Ya, kita bersihkan dulu, ya. Biar kita bisa sewangi itu mendapatkan very very rare top. Wangi banget, coy. Let's go. Dua teaser terakhir, teori pasrah dan teori skip. Gas. Aduh, PL-nya hilang sih. Ah. Langsung kita skip. Gas. Alright, halo semuanya. Kita bakal lanjut lagi gacha. Kali ini gue mau lanjut gacha Crownfall teaser 3, teman-teman. Ya, gue penasaran banget. Gue pengen dapetin very rare sama ultra rare. Kalau bisa boleh, kalau enggak ya udah apa, very rare aja. Ultimate berapa nih harganya sekarang? Ultimate harganya 1 juta rupiah. Nah nih. Dan belum ada yang jual satuan ya. Semua masih ngejual Ultimate ini pakai bundle, teman-teman ya. Dan alright, kita bakal lanjutin perjuangan gacha kita. Let's go. Gua mau 9 treasure lah. 9 treasure cukup lah ya. 9 treasure cukup lah, teman-teman ya. Oke. Okay. Gaskan, gue punya 10 Trisar. Pengen dapetin Ultimate. Kalau bisa, kalau enggak ya PL aja gak apa-apa lah ya. Cukup lah ya, 10 Trisar ya. Cukup lah ya. Oke, kita akan langsung aja. Gue mau pakai coba buka 5 Trisar. 3 gak gue skip ya. 3 gak gue skip. Lagi 2 gue bakal skip. Let's go. Trisar pertama. Please Ultimate. Aduh. It's okay. Treasure pertama. Treasure kedua. Gas. Phantom Lancer. Kita biarin begini aja ya, guys ya. Kita biarin begini aja, guys. Ya, kita biarin begini aja nih. Biar semua orang di dunia ini tahu bahwa Rocky Dota dapat semuanya. Nah nih. Kita masih ada 7 treasure, guys. Kita masih ada 7 treasure, teman-teman ya. Kalian pikir gacanya sudah selesai? Nah nih. Bang, mukanya lu ganggu PL-nya, Bang, katanya. Ya udah, udah. Tuh ya. Tuh. Ya. Gila, 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 gila. Oke, teman-teman ya. Kita masih punya 7 treasure. Kita bakal lanjut lagi gacha sesuai dengan kesepakatan. Lagi 1 kali kita bakal gacha biasa. Lagi 2 kita bakal spam. Spam skip. Alright.
Let's go teman-teman. Lanjut guys. Oke, okay, let's go everybody. Anti-match. Aduh, anti-matchnya hilang bro. Sheesh. Jakiro lagi. Masa abis dapet. Oke ya, lagi 2 skip guys ya. Lagi 2 skip ya. Lagi 2 skip, let's go everybody. Muter sekali, skip. Skip toh. Muter 2 kali, let's go. 1 Skip. Alright. Kapan di mix bang? Nanti ketika ada kumpul semuanya, gua mix nanti. Teori andalan gua, teori mencet tidak melihat. Kabarin gua kalau misalkan dapat anti match ya guys ya. Kabarin gua kalau dapat anti match, kabarin gua guys. Gua mau ngumpet dulu guys. Let's go. Let's go ya. Let's go, let's go. Ini gua mencet ya. Gua gak liat coy. Let's go. How is it, boys? Oh, teori berbagi, guys. Teori berbagi, teman-teman ya. Teori berbagi, guys. Karena gue orangnya sangat dermawan dan suka berbagi ya. Gua mau teori berbagi. Kita coba give random, guys. Kita give ke random orang, teman-teman ya. Abis random kita langsung gacha, cuy. Ini gue random ya. Entah siapa yang lagi main gua kasih random. 5 4 3 2 1 stop. Oke, mulos. Enggak tahu nih gua siapa nih. Mulos. Bodoh amat, gas. Set, langsung gacha. Please. Ah. Hilang semua bro. Ah, mulos gua unfriend guys. Mulos. Astaga. Teori pasrah tidak berharap ya. Berharap yang terbaik untuk negeri ini aja, teman-teman ya. Teori mendoakan viewer, teman-teman. Gua doain semoga viewer gua semuanya sehat-sehat. Semoga viewer gua rezekinya dilancarkan. Semoga viewer gua semua plan, rencana, harapan, kegiatan-kegiatannya, pekerjaannya semuanya dilancarkan. Hubungan-hubungan semua dilancarkan. Terbaik buat viewer-viewer Rocky Dota. Let's go! Teori mendoakan viewer, let's go! Gua lihat. It's okay. Doa gua ikhlas ya. Doa gua ikhlas. It's okay. It's okay teman-teman. Lagi 2 tracer teori apa guys? Teori skip kali ya? Lagi 2 kita pakai teori skip ya. Nih pas banget lagi 2 nih. Lagi 2 kita pakai teori skip. Putar sekali skip, putar 2 sekali kita skip. Let's go. Biasanya teori skip wangi teman-teman. Gas. Putar sekali skip. Putar 2 kali skip. 1 2. Ini anti-match langka banget sih. Kita tahan dulu guys. Kita tahan dulu gacanya ya. Lagi dikit gue dapet nih anti-match nih masalahnya nih. Oke ya. Nanti kita lanjut gacha lagi. Senang. Gue pasti bakal dapetin anti-match ntar. Last teman-teman ya. Last. Gue bakal gacha Crownfall Tracer 3 untuk dapetin ultra rare anti match ya. Gue pengen dapetin ultra rare anti match dan gue harap gue bisa dapetin ultra rare anti match yang mana ultra rare anti match ini harganya ada di 1 juta rupiah. Item beginian guys, 1 juta guys. Gila bro, style 2 nya keren banget sih. Gue pengen banget style 2 nya. Oke, okay. Gua bakal buka 9 tracer. Kita bakal buka 9 tracer. Gua bakal buka cepet aja, teman-teman. Ya, gua bakal buka cepet aja. 5 tracer gua bakal mode pasrah.
tidak berharap apa-apa, 4 tracer kita langsung tutup dengan skip. Oke? Jadi 5 tracer gue bakal buka dengan normal, dan 4 tracer sisanya kita bakal spam, 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 spam. Let's go everybody! Gak usah pakai teori aneh-aneh guys, langsung aja gaskan kita. Buka dulu 5 tracer pertama. Ultimate! Aduh! Yakin udah, aduh. Oke, okay. Pertama. Kedua. Anti-match. Susah banget bro. Rosan. Aish. Oke. Teaser ketiga. Let's go. Anti-match! Nice! Jakiro! Oh ya, yeah, nice. Lumayan. Dapetin rare untuk yang kesekian kalinya, it's okay teman-teman ya. Nice. Alright, let's go. Anti-match! Tolonglah, aduh hilang mulu tuh anti-match cuy. Oracle, ya, ya, ya. Guys, gak dapet-dapet guys, anti-match guys. Oke, last, sebelum kita spam ya. Let's go. Anti-match. Dari tidak berharap menjadi berharap, anti-match gini bang, bener juga ya. Oke teman-teman, lagi 4 tracer ya. 4 tracer gue bakal spam skip ya. Semoga kita dapat anti match teman-temannya. Let's go everybody. Pokoknya setiap kali muter kita skip ya. Muter 1 skip, muter 2 skip, muter 3 skip, muter 4 skip. Let's go. Let's go everybody. Thank you semuanya. Kita gas. Tracer pertama. Skip toh. Oke. Tracer kedua. Muter 2 kali. 1. 2. Teaser ketiga, muter 3 kali. Let's go. 1, 2, 3. Aduh, teaser keempat sih. 1, 2, 3, 4. Hilang sih anti match sih. Wait, what? Apa nih? Unusual. Kita bakal lanjut lagi gacha teman-teman sekalian. Crown Fall Tracer 3. Gua penasaran pengen dapet anti match ya. Gua kayaknya bisa gacha mungkin sekitar 3 sampai 5 tracer. Tapi gua mau coba gacha 3 tracer dulu pelan-pelan, ntar kita recycle ya. Ngedapetin ultra rare anti match yang harganya udah ada di 900.000 rupiah. Alright. Ini belum ada yang jual satuan ya? Belum ada cuy. 2 tracer nggak gua skip. Terus 1 tracer terakhir kita skip teman-teman ya. Pakai teori nyantai aja guys. Let's go. Anti match. Gua udah rela, gua tumbalin dua kalah sih, hilang anti match yang rat. Baru gua ngomong bentar ya. Gua udah rela dua kali kalah nih anti match nih. Tolonglah. Please. Anti match. Let's go!